Lucinta Luna alami nasib nahas. Hal ini lantaran jahitan operasi yang belum kering robek. Penyebabnya, Lucinta Luna melakukan joget-joget kayang setelah operasi. Lucinta Luna melakukan atraksi kayang dengan wajah diperban karena ia sedang menjalani operasi pada bagian leher dan bibir. Lucinta Luna menyesal akibat kayang tersebut, jahitan di bagian operasi yang belum kering jadi sobek lagi. Ratu kapok joget-joget lagi, leherku jadi sobek lagi jahitannya karena kemarin belum kering, tulis Lucinta Luna seperti dikutip pada Instagramnya @lucintaluna_manjalita. Pada unggahan Reels Instagramnya tersebut ia sedang mengenakan baju putih dan celana pendek berwarna coklat. Wajahnya pun masih tertutup rapat dengan perban, juga terdapat kapas yang menempel pada hidungnya. Wanita yang lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1989 ini tengah berjalan di sepanjang jalan di Korea Selatan. Seakan tak tahan untuk mencibirnya, postingan tersebut dibanjiri lebih dari 700 komentar netizen. Lucinta Luna menjalani operasi pemotongan leher sekaligus mempercantik bibirnya di Busan, Korea Selatan selama 10 hari. Lucinta Luna pun membuat penasaran netizen seperti apa bentuk wajahnya selesai dioperasi.